Kanit Binpol Masat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna dengan didampingi oleh Kasubnit Binpol Mas Bribka Endrianto ikuti pengajian rutin yang dilanjutkan dengan pembinaan dan penyuluhan di Musholah Al-Ikhwan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Musholah Al-Ikhwan Bapak Musa, pimpinan pengajian Ustadz Usup, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para warga masyarakat RT 1 yang tergabung dalam kelompok pengajian Musholah Al-Ikhwan sebanyak 30 orang. Dalam kesempatan ini, Kanit Binpolmas AKP Udan menyampaikan beberapa himbauan Kamtibmas diantaranya pengenalan fungsi Binmas atau pemolisian masyarakat, perihal siskamling, bahaya penyalahgunaan narkoba serta penyebaran berita bohong atau hoax. Kanit Binpolmas menyampaikan bahwa pemolisian masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam hal ini anggota Polri dalam menerapkan strategi pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerjasama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Dari Jakarta, AKP Udan Supriyatna, Tribrata TV, Salam Tribrata.